Halo guys, welcome back to my channel di Dapur Mbuk. Kali ini Miss Mbuk bakalan bikin cemilan klepon yang lagi viral. Katanya kue klepon itu enggak muslim. Nah, di sini Miss Mbuk akan buat klepon ubi ungu. Bahan-bahan pertama yaitu untuk bahan baluran kelapanya. Di sini ada 200 gram kelapa. Ini kelapa yang setengah tua. Kemudian satu lembar daun pandan. Ada garam, itu untuk bahan balurannya, untuk si kelapanya. Oke, untuk bahan yang kedua, bahan adonan kleponnya, di sini ada 250 gram tepung ketan. Secukupnya santan hangat. Kenapa secukupnya? Karena kan nanti tiap orang beda-beda ya. Jadi nanti kalau Miss Bub langsung kasih resep 100 ml, takutnya nanti kurang. Di sini ada 200 gram ubi ungu yang udah dikukus. 1 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh garam. Oke. Untuk isiannya di sini Miss Bub ada gula merah yang udah dihalusin. Langkah pertama, kita buat si balurannya dulu kelapa. Kita masukkan garam. Kita aduk sampai rata. Nah, ini kita aduk ya, Bunda. Sampai rata. Kalau udah rata seperti ini, kita masukkan daun pandannya dan kemudian kita kukus selama 10 menit. Oke, ini kita kukus selama 10 menit ya. Langkah kedua, sembari kita nunggu kukusan kelapa matang, kita buat adonan kleponnya. Di sini Miss Mbuk mau ngehalusin ubi ungunya dulu. Oke, Bunda, ini udah halus ya. Kita pinggirin dulu. Sekarang kita masukkan tepung ketan. Garam. Gula pasir. Kita aduk. Lalu kita masukkan si ubi ungunya. Kita masukkan sedikit-sedikit dulu ya. Nah, di sini kita aduk sampai tercampur. Masukkan santannya sedikit demi sedikit menjadi bukit. Ini kita ulenin sampai kalis ya. Bunda, ini udah kalis ya. Seperti ini, udah kalis. Kita taruh dulu. Sekarang kita
angkat kelapanya yang kita kukus tadi udah matang. Oke bunda, ini kelapanya yang kita kukus tadi ya, ini Miss Mbok mau biarin dulu biar dingin. Sekarang kita tinggal isi klepon dan gula merah di dalamnya. Yuk. Oke bunda, pertama kita ambil kleponnya. Lakukan sampai habis ya. Nah, kalau udah jadi semua seperti ini langsung aja kita rebus ya. Oke, ini kita masukkan. Kita rebus sampai dia mengapung seperti bakso. Tunggu ya sampai mengapung. Bunda, kalau udah seperti ini udah mengapung, langsung aja kita angkat ya dan kita sajikan. Oke bunda, setelah matang langsung aja kleponnya kita balurkan dengan kelapa ya. Bunda, kita lakukan sampai habis ya. Oke bunda, ini dia klepon ubi ungu ala Miss Mbok. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ya bunda. Tombol lonceng dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Mbok. Terima kasih.